tadinya mengalami keterbatasan, lalu mengalami peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas, dan mampu bersaing atau memiliki daya saing menghadapi persaingan dunia usaha. Hari ini peresmian kantor cabang Kemiri, merupakan cabang kelima dari Kopsah BMI, dari 100 cabang yang sudah ada. Harapan kami mudah-mudahan dengan kantor baru ini ada semangat baru dan kinerja yang baru juga, dan makin banyak juga masyarakat percaya kepada koperasi BMI, anggota makin percaya kepada koperasinya untuk memanfaatkan semua layanan ada di koperasi BMI. Dan hari ini juga kami menyerahkan rumah gratis kepada anggota, rumah yang ke-367, insya Allah sampai Desember 2022 ini kita mentargetkan akan mencapai menjadi 450 unit rumah yang akan kita serahkan. Ya, sejatinya koperasi harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini kita harus ketahui, kita punya data bahwa yang paling cepat diakses oleh masyarakat terhadap permodalan karena kemudahannya, murah dan pelayanan yang cepat adalah koperasi. Jadi kehadiran koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tinggal bagaimana koperasi itu memberikan pelayanan yang prima kepada semua warga yang menerima layanan. Ini kan yang mendapatkan rumah adalah anggota koperasi syariahnya. Kemudian kita mengajukan ke koperasi jasa untuk membangun, dan materialnya dari koperasi kita juga, dari BMI Group. Ada kita punya toko material dari koperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia yang mengerjakan koperasi jasa Benteng Mandiri Indonesia. Jadi kolaborasi tiga primer koperasi di bawah naungan BMI Group.